Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan usia dan kesehatan sehingga sampai saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian parenting yang insyaallah mudah-mudahan Allah limpahkan barokah dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena dengan perjuangan mereka lah Islam bisa sampai ke tengah-tengah kita dan kita bisa menikmati keimanan dan kemuliaan Islam, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga risalahnya dan menyiarkan risalahnya ke tengah-tengah. Ya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Mudah-mudahan ibu-ibu dan tete-tete dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah untuk hari ini saya di sini sendiri tidak ditemani oleh host ya, karena ada beberapa host yang pulang kampung dan ada juga yang ada tugas yang lainnya. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita ya Bu Ibu untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji Islam lebih mendalam. Insya Allah untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan menanamkan adab pada anak sejak dini. Mungkin kita semua sering melakukan ataupun bermunajat kepada Allah SWT untuk mendoakan anak-anak kita yang bunyinya mungkin ya, ibu-ibu sudah tahu ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alana lil muttaqina imama. Ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita soroti qurrata a'yun, ya, penyejuk hati atau penyenang hati. Setiap orang tua mungkin berharap, ya, mungkin pasti ya, berharap bahwasannya anak-anak mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, ya, penyenang hati. Ya. Nah, doa ini selalu dipanjatkan oleh orang tua di dalam setiap sholat. Bahkan mungkin ketika kita membuka mata, gitu ya, melihat anak-anak sedang bermain, gitu ya, atau melihat anak-anak sedang tidur, pasti yang kita panjatkan adalah ya Allah, jadikanlah anak-anak kita menjadi anak yang solihah, yang solih ya, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tua. Itu pasti yang dipanjatkan oleh orang tua. Karena apa? Karena ya itulah hadiah ataupun harta yang paling berharga ya, anak-anak yang solih. Nah, kalau kita mungkin pernah ya melihat seorang anak yang memiliki tutur kata yang sopan, yang santun, ya, kemudian lemah lembut, ya, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, juga kepada guru-gurunya, ya, wajahnya yang selalu berseri-seri. Apa yang kita rasakan, ibu-ibu? Pasti kita merasakan bahwasannya adanya kesejukan, ya, adanya kesenangan dan kebahagiaan ketika melihat anak-anak yang memiliki perilaku yang seperti itu. Nah, sekarang ketika kita berharap ya anak-anak kita menjadi sosok ya yang lemah lembut, sopan santun ya, kemudian patuh dan taat kepada orang tua juga guru gitu ya. Kemudian menampakkan wajah berseri. Ternyata ini ada proses yang harus kita perhatikan. Yang harus kita jalani gitu ya. Nah, kita ketahui bahwasannya anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan amanah ya
dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kalau amanah berarti titipan yang Allah berikan kepada kita agar untuk kita jaga, untuk kita pelihara, ya, dan kita jadikan mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Seperti itu. Nah, sehingga di sini bagi kedua orang tua wajib untuk memberikan perhatian dengan sangat-sangat seksama, dengan cermat, ya Bu ya. Jangan sampai kita lalai terhadap proses pembinaan, pembentukan dari karakter anak yang soleh itu seperti apa, gitu kan? Jangan sampai kita lalai. Nah, sehingga di sini diperintahkan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul memperhatikan bagaimana proses pengajaran, proses pendidikan ya terhadap anak-anak kita dari sisi akhlak dan adab seperti itu. Nah, agar apa gitu kan ya, kita memberikan perhatian yang lebih ya terhadap hal itu gitu ya, agar anak-anak muslim itu tumbuh menjadi generasi yang berkualitas ya, memiliki kepribadian Islam yang tangguh gitu ya, yang selalu menjaga sikap dan perilakunya dengan baik, sehingga setiap apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika mereka sudah dibekali ya dengan hal-hal yang tadi gitu ya, akhlak, kemudian syariat ya, akidah gitu ya, mereka insya Allah akan siap terjun ke kancah kehidupan dunia yang nyata gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita untuk siap ya Bu ya, menjalani kehidupan di dunia, baik itu bersama kita ataupun tanpa kita gitu ya, karena kita tidak selamanya ya Bu ya selalu bersama anak-anak kita. Mungkin suatu saat kita akan meninggalkan mereka ya, dan mereka menjalani kehidupannya sendiri gitu ya. Kalau kita tidak membekali dari sekarang, maka dikhawatirkan mereka menjadi orang-orang yang lemah, lemah dari sisi agama. Nah, di sini kepribadian yang akan kita bentuk ya kepada anak-anak kita, gitu ya, tidak akan sempurna kecuali jika kita arahkan, kita bina dan kita bimbing dari seluruh aspeknya. Nah, waktu ya yang tepat ya untuk mendidik ya, membina anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan berkualitas itu paling pas ya momennya itu adalah pada masa kanak-kanak. Nah, kenapa masa kanak-kanak? Karena mereka masih memiliki kelenturan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelenturan? Mereka itu seperti kertas ya yang masih putih yang kita akan tulis di sana gitu ya. Apakah tulisan itu banyak kebaikankah ataukah banyak keburukankah ya? Dan mereka masih berubah gitu kan ya, masih berubah. Mereka akan melihat, mendengar ya dari apa-apa yang mereka lihat dan mereka dengar di sekitarnya gitu ya. Dan itu akan menjadi informasi buat mereka. Nah, sehingga mereka akan terkadang ketika melihat kebaikan akan meniru kebaikan, ketika mereka melihat keburukan akan meniru keburukan. Nah, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan kelenturan. Sehingga bagi orang tua ya yang memiliki anak-anak di usia ya di bawah balig gitu ya, ini adalah masa-masa yang tepat untuk menanamkan ya kepribadian Islam secara utuh. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak juga masih dalam kondisi yang suci. Nah, ketika mereka belum balig, ya mereka belum tertaklif hukum, ya, belum terbebani hukum. Ketika mereka melakukan kebaikan ataupun keburukan, gitu ya, itu belum dinilai, gitu ya, belum menjadi apa ya beban bagi mereka. Gitu. Nah, sehingga mereka masih dalam kondisi yang suci. Ya,
Dan kita berharap ketika mereka dalam kondisi yang suci, kita berikan ya banyak-banyak informasi tentang kebaikan-kebaikan. Sehingga ini akan tertanam dalam diri mereka. Ya. Karena kesucian ini akan berpengaruh terhadap mudah dan sulitnya gitu ya, masuknya ilmu seperti itu. Makanya kenapa kalau kita melihat ya anak-anak itu mudah sekali untuk menghafal ya. Nah, karena apa ya, salah satunya adalah tidak ada penghalang dosa ya untuk masuknya ilmu gitu ya. Mungkin kalau kita susah menghafal Al-Qur'an ya, salah satunya adalah dosa-dosa yang belum kita taubati, yang itu menghalangi masuknya ilmu ke dalam benak kita. Nah, sehingga sebelumnya ketika kita mau menghafal Al-Qur'an, mau belajar, maka diawali dengan istighfar dan bertaubat. Itu untuk apa? Untuk mudahnya ya masuknya ilmu ke dalam benak. Ya, kalau bisa dibilang keberkahan ilmu. Seperti itu. Nah, sehingga anak-anak memiliki tadi ya kesucian, yaitu memudahkan ilmu itu masuk ke dalam benak. Nah, kemudian yang lainnya adalah fitrah ya. Mereka masih habis sama ya, fitrah itu suci gitu ya, seperti itu ya. Sehingga ini memudahkan gitu ya anak kita ya, orang tua mengajari, mendidik, membina anak-anak kita ya dalam kondisi ya balik ya, sebelum balik, agar apa ya namanya, memudahkan kita gitu. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, orang tua wajib membangun ya dan menjaga ya anak-anak kita, baik dari sisi jasmaninya gitu ya, baik sisi dari sisi spiritual ataupun rohaninya. Kemudian orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan yang baik. Kelak ia akan menjadi sosok yang kokoh di hadapan guncangan-guncangan permasalahan yang akan dia hadapi ketika dewasa. Nah, ketika kita membimbing, mengarahkan, ya, membentuk apa ya, kalau bisa dibilang pola pikir, ya, pola sikap, ketika menghadapi masalah ini, kita menyikapi dengan seperti ini, gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah ini, kita menyikapinya dengan seperti ini. Nah, ketika kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, dengan pola yang seperti itu, maka anak-anak pun akan siap ketika mereka terjun ya ke kancah dunia yang nyata, yang mereka mungkin harus berjuang sendiri gitu ya. Mereka akan siap untuk menelaah ya, memilah-milah gitu ya. Mana yang sesuai dengan aturan Allah, mana yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Nah, seperti itu. Nah, bimbingan dan pembinaan di awal ya masa anak-anak gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu, apa yang harus diberikan oleh orang tua? Yang pertama adalah menanamkan akidah ya, menanamkan akidah Islamiyah gitu ya yang kokoh ya. Nah, di sini kita meyakinkan ya kepada anak-anak bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu. Kemudian kita pun bisa menanamkan keyakinan bahwasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah lah yang maha mengetahui ya kebutuhan, kebaikan, ya keburukan bagi makhluknya. Sehingga ada kewajiban bagi makhluknya untuk taat dan patuh kepada Allah. Nah, itu dalam menanamkan akidah ya. Kita bisa kalau untuk anak-anak ya di bawah usia mumayyiz ya, bisa menjelaskan terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah, baik itu dalam tubuh ya. Misalnya menjelaskan anggota tubuh. Kenapa sih kok mata bisa berkedip ya? Jantung bisa berdetak gitu ya tanpa ada yang menggerakkan gitu ya. Jadi seolah-olah bergerak sendiri gitu ya. Nah, ini bisa kita jelaskan dari sisi itu bahwasanya ya tidak ada makhluk ya yang mampu menciptakan
seperti tubuh kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini dalam rangka menanamkan akidah ya di dalam ke tengah-tengah. Nah, kemudian menanamkan yang kedua adalah menanamkan kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an dan hadisnya pun harus kita tanamkan ya dalam rangka ya memperkuat ya kepribadian mereka gitu kan. Kita harus mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul-Nya ya, mengenalkan Al-Qur'an, kemudian mengenalkan hadis gitu ya. Karena nanti hal itu yang akan menjadi fondasi keimanan mereka. Kemudian membina perasaan dan jiwa anak gitu ya. Nah, ini pembinaan perasaan ini berarti di sini kita harus menanamkannya seperti rasa sayang ya. Kemudian ketika mereka itu merasakan amarah, emosi ya, bagaimana mereka menyikapinya, kemudian bagaimana menghargai perasaan orang lain ya. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak terkait dengan perasaan, maka ini harus berawal dari orang tua. Ketika orang tua melihat ya bahwasanya anak melakukan kesalahan, nah bagaimana kita menyikapi ya kesalahan anak ini dengan cara tidak menyakiti anak. Nah, kita menasihati tapi tidak menyakiti anak. Nah, jadi jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan kemudian kita marah-marah gitu ya, kemudian kita mencela mereka. Nah, ini bisa jadi menyakiti hati mereka, dan ini merupakan salah satu pengajaran ya perasaan kepada mereka. Jadi bisa jadi si anak nanti akan melakukan hal yang sama, baik itu kepada orang tuanya ataupun kepada sesama temannya atau keluarga yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kejiwaan anak. Nah, ini pun sama ya, bahwasanya kita harus menjaga kejiwaan anak, jangan sampai anak itu di bawah tekanan orang tua ya, karena orang tuanya selalu marah-marah gitu ya, atau orang tuanya cuek gitu ya, tidak peduli, dan ini akan mengganggu ya kejiwaan mereka. Nah, sehingga ini yang harus kita perhatikan ya dari diri anak-anak kita. Nah, kemudian yang lainnya ya yang perlu kita bimbing ya pada anak-anak kita adalah penanaman akhlak dan adab ya, itu merupakan salah satu hal yang penting. Nah, kita akan membahas tentang adab ya. Nah, adab ini merupakan bagian dari akhlak ya, bagian dari akhlak. Dan akhlak itu sendiri merupakan salah satu sifat ya yang menjadi kebiasaan seseorang sehingga menjelma menjadi ciri khas dari kebiasaan. Jadi akhlak itu sifat yang menjadi kebiasaan seseorang sehingga menjelma menjadi ciri khas dari kebiasaan. Nah, kalau sifat ini baik, maka ia menjadi akhlak yang baik. Kalau sifat buruk, maka ia akan menjadi akhlak yang buruk. Ya. Nah, adab sendiri merupakan bagian dari akhlak. Di sini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ya menjelaskan bahwasanya adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan, seruan ya, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya ya. Kemudian pemilihan kata yang baik dan tepat serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan bahwasanya adab artinya menerapkan segala sesuatu yang terpuji baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak yang mulia. Jadi adab adalah perhiasan ya pada perilaku lisan, pada perilaku dan lisan seorang muslim.
Nah, kalau di dalam kitab ya dari Imam Ibnu Jamaah Al-Syafi'i ya dalam Tazkirah Al-Sami' wal Al-Mutakallim menyebutkan ada 10 adab penuntut ilmu ya pada dirinya sendiri ya. Tiga hal pertama, adab terhadap diri sendiri ya, salah satu contohnya membersihkan penyakit hati ya, kemudian meluruskan niat ya, kemudian bersegera selagi masih muda dan tidak membosankan. Nah, itu adab terhadap diri sendiri. Dan adab terhadap yang lain, salah satunya adab terhadap guru ya, itu sangat banyak dan itu apa ya? Dipelajari di beberapa pesantren-pesantren ya, bahkan mungkin ini menjadi salah satu kalau apa ya? Pelajaran dasar ya yang harus diambil ataupun yang harus dipelajari oleh para santri. Nah, ini adab merupakan bagian dari akhlak Islam ya. Nah, ini bagaimana posisinya di dalam hukum syara? Nah, kalau kita kembalikan terhadap akhlak ya, bahwasanya akhlak tadinya merupakan sifat ya dari seseorang yaitu yang itu akan menjadi kebiasaan ya. Nah, di sini di dalam Islam bahwasanya akhlak ya walaupun dia merupakan sifat atau ciri khas ya atau identitas seseorang ya dalam menyempurnakan perbuatannya ini tetap terikat terhadap hukum-hukum. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan jual beli maka harus disifati oleh jujur ya, sehingga jujur ini di dalam perbuatan jual beli wajib dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita hanya melihat sifat jujurnya saja gitu ya. Nah, ini ternyata di dalam Islam tidak bisa diterapkan kepada seluruh perbuatan gitu kan ya. Misalnya salah satunya adalah boleh kita tidak jujur terhadap hal-hal yang ditetapkan ya oleh Islam. Salah satunya adalah ketika kita mendamaikan dua orang yang berselisih ya, ini boleh kita tidak jujur ya, boleh berbohong di sana ya. Nah, kalau kita hanya melihat sifatnya saja maka ini harus di apa ya namanya diperhatikan di mana nih penempatan sifat ini ya. Nah, ketika Allah menetapkan oh perbuatan ini harus jujur, perbuatan ini tidak jujur gitu ya, boleh tidak jujur. Nah, ada tiga hal ya yang memang dianggap tidak dianggap baik ya tidak jujur itu tadi ya. Pertama membahagiakan istrinya ya, seorang istri. Kemudian yang kedua memperbaiki ya hubungan dua orang yang sedang berselisih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada seorang muslim ataupun kan kalau di hadisnya tentara ya tentara yang bersembunyi kemudian ada musuh yang datang yang bertanya gitu ya. Kemudian kita mengatakan oh tidak ada di sini tidak ada yang bersembunyi ya tentara muslim. Nah, seperti itu gitu. Jadi di sini ada tiga hal ya yang memang itu diperbolehkan untuk tidak mengatakan satu kejujuran seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan kita akan masuk ke dalam adab dulu ya ibu-ibu. Ya bahwasanya adab di sini merupakan salah satu perintah ya, merupakan bagian dari hukum syarat. Gitu ya, bagian dari hukum. Dan di sini ada hadis-hadis yang menyatakan ya ataupun memerintah bahwasanya orang tua wajib mengajarkan adab terhadap anak. Nah, ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka." Nah, ini salah satu perintahnya
kepada orang tua untuk memperbaiki adab. Kemudian di dalam kitab Adabul Alim, Alim ya, wal muta'alim, mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik dan adab yang baik. Sehingga hak ya bagi seorang anak itu mendapatkan nama yang baik, karena nama itu adalah doa, kemudian mendapatkan adab yang baik. Contoh adab yang baik dari orang tua. Seperti itu ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Ini muttafaqun alaih ya. Nah, sehingga kewajiban orang tua menanamkan adab gitu ya kepada anak-anak. Nah, ini di sini ada riwayat Ibnu Hibban ya. Redaksinya hampir sama ya, terkait dengan kewajiban orang tua yang menanamkan adab kepada anaknya. Apabila anak telah mencapai usia 6 tahun, hendaklah ia diajarkan adab dan sopan santun. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah yang ada di hadapanmu. Wah, ini adab ketika makan ya, makan dengan tangan kanan serta mengambil makanan yang ada di hadapan kita. Kemudian Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah melihat seseorang bersama anaknya. Nah, lalu Nabi bertanya kepada anak itu, siapa ini ya? Lalu anak itu menjawab, ayahku. Nah, kemudian Nabi bersabda, kamu jangan berjalan di depannya. Jangan melakukan perbuatan yang dapat membuatnya mengumpat karena amarah. Jangan duduk sebelum ia duduk. Dan jangan memanggil dengan menggunakan namanya. Nah, ini adalah adab-adab anak terhadap orang tuanya. Dan ini dijelaskan ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak. Nah, inilah merupakan salah satu ataupun beberapa dalil-dalil yang mengharuskan ya orang tua untuk mengajarkan adab kepada anak-anak. Nah, ini ada beberapa tips ya yang bagaimana nih cara menanamkan adab kepada anak. Ini ada 9 ya. Yang pertama adalah tanamkan akidah yang kuat kepada anak. Tadi sudah saya sedikit jelaskan ya, dalam bagaimana membimbing dan membina anak-anak di awal ya usia mereka gitu kan. Tanamkan akidah yang kuat pada anak. Kemudian yang kedua, menanamkan bahwa adab merupakan bagian dari akhlak terpuji ya, yang merupakan bagian dari hukum syara. Kita menanamkan kepada anak bahwasanya adab merupakan hukum syara ya yang harus kita patuhi ya, dan itu merupakan salah satu perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sudah menanamkan akidah ya kepada anak-anak, kemudian turunannya bahwasanya Allah mengatur nih ya A sampai Z-nya dan kita harus patuh di dalamnya. Nah, di dalam A sampai Z itu ada salah satunya adalah menanamkan adab. Seperti itu ya. Nah, kemudian dengan tadi ya menanamkan bahwasanya adab merupakan bagian dari akhlak. Akhlak itu merupakan bagian dari hukum syara dan kita wajib untuk mematuhinya dan mentaatinya, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala darinya. Nah, pahala ini ya akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir, dan tidak hanya itu, kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu menjadi motivasi untuk anak-anak kita, juga untuk kita gitu ya, untuk terus mendalami dan melaksanakan ya, menerapkan adab-adab di dalam kehidupan gitu ya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk yang lainnya. Ya, adab terhadap tetangga, adab terhadap guru, ya, adab terhadap ilmu, dan banyak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga,
ajarkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memelihara adab baik dan sopan santun. Ya, tadi yang sudah dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Sumi, ya, makan dengan tangan kanan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara berpakaian seperti itu ya, cara berpakaian seorang muslim itu diatur di dalam aturan Islam gitu ya. Nah, kemudian adab terhadap orang lain, berkata baik, lembah lembut, sopan santun ya, tidak menyela ya, tidak menghina, menghormati orang tua ataupun orang yang lebih tua gitu ya. Kemudian menyayangi yang lebih kecil gitu ya. Kemudian bagaimana adab terhadap seorang guru ya, adab terhadap orang tua dan sebagainya. Dan kita ajarkan dari kisah-kisahnya Rasulullah. Gitu. Sehingga dari sana selain kita mendekatkan ya, mengenalkan kepada Rasulullah, kita pun mengajarkan adab-adab yang baik. Kemudian yang keempat, orang tua dan orang-orang terdekat dengan anak memberikan keteladanan dari adab yang baik ini, gitu, dari adab-adab ini. Nah, salah satunya adalah ketika kita menginginkan anak berlembah lembut, ya, maka kita pun harus bersikap lemah lembut. Ketika kita menginginkan anak itu sopan, santun, ya, dalam bertutur kata, maka kita pun harus melakukan, ya, bertutur kata yang sopan, ya, yang santun, seperti itu. Dan anak nanti akan mengikuti seperti itu. Nah, ternyata bukan hanya orang tua saja, tapi lingkungan sekitar pun kalau menginginkan gitu ya, generasi kita ya menjadi generasi yang beradab ya, maka semua ya orang tua ataupun lingkungan sekitar harus menunjukkan gitu kan ya, sikap yang sama, yaitu sopan santun gitu ya dan sebagainya. Jadi kita menanamkan adab ini dari keteladanan. Kemudian yang kelima, biasakan mengucapkan kalimat thayyibah ya, atau kalimat-kalimat yang baik. Nah, misalnya astagfirullahalazim ketika menemukan ya sesuatu hal yang memang tidak disukai gitu ya. Kemudian masyaallah gitu ya, ketika kita menemukan sesuatu hal yang membahagiakan atau kabar berita yang menyenangkan gitu ya. Kemudian subhanallah untuk melihat ya apa-apa yang memang membuat kita terkejut gitu ya, ataupun ya bahasa-bahasa yang thayyibah ya, kalimat-kalimat astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah gitu ya, Allahu akbar. Jadi kita mengumandangkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat kondisi-kondisi yang ada di hadapan kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan gitu ya, maka kita ucapkan kalimat ya, ataupun kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya adalah terima kasih gitu ya, kemudian minta tolong, kemudian ya banyak hal lah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, dari hal-hal yang ataupun dari kalimat-kalimat yang saya, salah satu contohnya adalah ketika kita minta tolong kepada anak-anak kita ya, misalnya dek minta tolong dong umi belikan ini ke warung misalnya seperti itu. Kemudian ketika anak sudah kembali kita ucapkan terima kasih ya sudah membantu umi ya, seperti ya. Jadi memang ada kata-kata yang kita biasakan kepada anak-anak kita ketika mereka sudah melakukan sesuatu atau meminta sesuatu. Nah, kemudian yang keenam, jauhkan anak dari lingkungan yang tidak baik ataupun kurang kondusif. Dan ini memang salah satu hal yang sangat berat mungkin ya untuk kondisi kita saat ini gitu ya. Karena lingkungan kita tidak semuanya kondusif ya. Dalam hal pengajaran adab ini tidak sedikit lingkungan sekitar kita ya, banyak sekali yang mungkin ya berbahasa kasar gitu ya, bertutur kata kasar gitu ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi pelajaran yang berharga juga buat anak-anak kita gitu. Jadi kita harus mengcover gitu ya, ataupun mengcounter ya
apa yang masuk ke dalam benak anak kita. Misalnya ketika anak-anak kita mendengarkan kata-kata kasar, kemudian kita menjelaskan bahwasanya hal itu tidak perlu diucapkan dan tidak boleh diucapkan gitu kan. Ketika kita mendapatkan misalnya tersandung gitu ya. Ada beberapa anak-anak yang kita temui ya, mereka mengatakan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah itu kan mereka mendapatkan satu ujian ya, tersandung gitu ya. Kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Nah itu bisa kita jelaskan kepada anak kita bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah gitu ya, maka yang harus kita keluarkan adalah misalnya istighfar kah gitu ya, astagfirullahaladzim, atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mengajarkan kepada mereka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sikapi ketika kita menemukan satu kondisi tertentu. Ya. Kemudian yang ketujuh, orang tua harus selektif memilihkan program tayangan media. Nah ini ya, ini adalah salah satu apa ya, permasalahan yang kita hadapi bersama, yaitu tayangan-tayangan media. Karena sekarang tayangan media itu ya lumayan ya, sangat-sangat berat gitu kan ya, untuk mengcounter semuanya. Dari sisi misalnya menutup aurat ya, ini sangat banyak sekali yang mungkin muslim tapi tidak menutup aurat, atau bahkan tayangan-tayangan yang menampilkan porno aksi, pornografi gitu kan ya, atau bahkan tayangan-tayangan yang menampilkan kekerasan ya, menampilkan ketidaksopanan gitu ya, kemudian bahkan ya hal-hal yang buruk gitu ya. Nah memang di tayangan ataupun di media-media ada yang baiknya gitu ya, dan buruknya pun banyak seperti itu ya, sehingga kita sebagai orang tua harus selektif mana yang memang baik untuk anak-anak kita ya, sesuai dengan usianya gitu ya. Karena tidak mungkin juga ya, misalnya kalau anak udah remaja kita tetap memberikan misalnya contoh besarara seperti itu gitu ya, karena bukan zamannya lagi gitu ya. Sehingga ketika mungkin itu cocok untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun ya, tapi kalau untuk anak-anak remaja mungkin kita memberikan tayangan atau media yang banyak ya dari sisi edukasi seperti itu ya. Mungkin memang sih pilihannya sangat sedikit ya kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada saat ini gitu kan ya. Apalagi yang sekarang kalau lagi booming-boomingnya untuk tahapan remaja itu ya, seperti drakor ya, drama Korea. Mungkin drakor ini bukan hanya remaja saja tapi ibu-ibu juga suka sekali ya. Mungkin ibu-ibu di sini suka ya Bu ya, drama Korea. Ya, mudah-mudahan tidak semuanya ditonton ya Bu ya. Kita harus menyisihkan waktu untuk hal-hal yang lebih baik daripada menonton drakor. Ya, itu mungkin ya terkait dengan selektif ya, memilih program tayangan media. Kemudian bijak dalam memberikan peringatan dan nasihat. Nah ini kan kalau dulu saya pernah menjelaskan bahwasannya memberikan nasihat ataupun memberikan peringatan itu hanya 1 menit saja gitu kan ya. Kita menjelaskan bahwasanya kita tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, kemudian kita memuji mereka ketika mereka melakukan hal yang sesuai dengan harapan kita. Itu sudah cukup gitu ya, 1 menit cukup. Biasanya kalau orang tua sebelum anak kita merengut dan marah-marah gitu ya, maka nasihat kita terus gitu ya dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi di sini bijaklah dalam memberi peringatan dan nasihat ya. Kemudian menciptakan lingkungan sekitar rumah yang selalu menjaga sikap dan perilakunya. Nah, ini adalah salah satu tugas ya bagi kita yang mungkin sudah mengetahui ilmunya, untuk kita bisa sampaikan kepada kerabat-kerabat kita ya yang ada di sekitar kita, kemudian kepada tetangga kita gitu ya, bahwasanya oh ternyata ada makan seperti ini, adab terhadap diri sendiri seperti ini gitu ya. Kemudian bagaimana Allah mengatur ya semua urusan-urusan yang ada di dalam keluarga gitu ya, mengatur urusan-urusan dengan tetangga gitu ya. Nah, ini ada di dalam itu dan ini dijelaskan.
Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada mereka sehingga kita mendapatkan satu kondisi yang sama gitu kan ya. Lingkungan sekitar kita memiliki kalau bisa disebut wawasan yang sama, ilmu yang sama, dan perasaan yang sama. Seperti itu, sehingga ini akan memudahkan kita untuk mendidik dan mengajarkan anak. Seperti itu. Nah, itu 9 tips ya, bagaimana kita menanamkan adab kepada anak-anak kita. Dan ini pun tentu kalau di sini kan usianya itu adalah 6 tahun ya. Jadi ketika anak kita di usia 6 tahun, maka kita ajarkan secara intensif gitu ya, bagaimana untuk menerapkan ya adab-adab baik di dalam setiap perbuatan. Nah, kemudian untuk anak di bawah 6 tahun itu kita memberikan keteladanan kepada mereka memperlihatkan ya, mendengarkan bagaimana kita menerapkan adab-adab di dalam kehidupan. Ya. Insyaallah materi sudah cukup. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu-ibu semua dan teteh-teteh semua. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan menayangkan ataupun menampilkan ya tayangan dari tim admin. Nah, silakan. Alhamdulillah sudah. Insya Allah di sini ada satu pertanyaan yang saya maaf. Yang di atas ini. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, dari Cahya ya. Bagaimana cara menolak kalau ada tetangga atau teman atau bahkan saudara yang mengundang ke acara ulang tahunnya biar nggak tersinggung di Jakarta. Sebetulnya untuk menjelaskan ya bagaimana hukum berulang tahun ya dan sebagainya, ini memang kalau ulang tahun sendiri kan salah satu momen di mana hari itu merupakan hari kelahiran kita. Nah, sebetulnya ya tidak masalah ketika kita mensyukuri gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah ritual-ritual yang ada di acara tersebut. Ya. Ritual apa? Ritual misalnya tiup lilin gitu kan ya. Kemudian nyanyi-nyanyi yang mungkin tidak jelas gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi ada ritual-ritual yang memang itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh. Tapi kalau misalnya kita mensyukuri ya, kita sampai ke hari milad kita gitu ya, dengan cara bersyukur ya, dengan cara mungkin ada pengajian gitu ya, apakah itu hanya kerabat saja gitu atau hanya diri kita saja ya, kemudian belum muhasabah ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam acara kemudian ada ritual-ritual, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana nih cara menolaknya? Nah, sebetulnya ketika mau menolak ya mungkin dengan berbagai hal gitu ya. Misalnya ketika kita tidak bisa datang ya, kita jelaskan bahwasannya itu tidak sesuai misalnya dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, pasti kan di sana kenapa kok bisa tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini juga kita harus siap dari sisi argumentasi ya, dari sisi argumentasinya. Jadi dijelaskan apa saja sih yang memang tidak sesuainya. Misalnya ada ritual meniup lilin yang itu merupakan salah satu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu ada di dalam kebiasaan ya orang-orang kafir misalnya, seperti itu. Yang itu kan kita tidak boleh meniru satu kaum ya, misalnya di luar Islam gitu kan ya, yang itu masuk ke dalam ritual-ritual ibadah mereka. Nah, ya sebetulnya ketika tersinggung ataupun tidak ya, bagaimana cara kita?
ketika kita menyampaikan dengan ahsan, dengan baik, ya, kemudian argumentasinya baik, ada dalilnya, gitu ya, dan mereka pun paham ya dengan apa yang kita jelaskan, mungkin di awal seperti tidak dihargai, gitu ya, tapi dengan penjelasan itu, insya Allah, gitu ya, mereka akan memahami. Tapi jangan juga kita berbohong gitu ya, misalnya diundang, oh maaf ya, kayaknya hari ini saya tidak ada di rumah, padahal ada di rumah. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi sebaiknya kita menjelaskan saja hukumnya gitu kan ya, dengan cara yang baik dan jelas seperti itu. Ibu atau Teteh Cahya, terkait dengan ulang tahun ya, bagaimana cara menolaknya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Teh Tia. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam. Apakah ada cara terbaik agar si anak memiliki tanggung jawab? Apakah ada latihannya? Kebetulan anak saya masih umur 6 tahun, laki-laki. Ya. Bagi anak-anak usia 6 tahun, ya, ini memang salah satu apa sih namanya tuh tantangan tersendiri gitu ya, untuk mendisiplinkan, untuk menjadikan mereka orang-orang yang bertanggung jawab gitu kan ya. Nah, ini mungkin latihannya memang perlu latihan gitu ya, memang perlu pengarahan gitu ya dari orang tua. Misal ketika mereka bermain, kita memberikan satu SOP ya, satu prosedur. Ketika bermain ya, boleh aturannya tidak berebutan, kemudian mengikuti aturan ya, kemudian menunggu ya, dan bersabar ya ketika mainan itu masih digunakan oleh orang lain. Kemudian setelah bermain, mainannya dibereskan kembali. Nah, ini adalah salah satu pelatihan ya untuk anak-anak bisa bertanggung jawab ya terhadap apa-apa yang memang mereka lakukan gitu kan ya. Salah satunya tadi ya, mereka membereskan mainannya gitu ya, setelah mereka selesai bermain. Itu merupakan salah satu latihan ya. Kemudian misalnya ketika anak-anak kita makan ya. Nah, ketika makan, kita mana nih, misalnya makanan di depan, di hadapannya itu ada telur, ada ayam, ya, ada sayur, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana nih nasinya, seberapa banyak? Misalnya, kan anak-anak biasanya suka pengennya tuh banyak gitu ya, tapi pas dihabisinnya teh susah gitu. Jadi kita memberikan penjelasan bahwasanya makanlah ya sesuai dengan perutmu gitu kan ya. Misalnya makan, misalnya ambil satu centong nasi, misalnya gitu. Nah, apa yang ada di piringnya harus dihabiskan, ya. Sehingga ketika mereka mengambil makanan itu tidak banyak-banyak, gitu ya. Jadi disesuaikan seperti itu. Karena mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam piringnya, gitu ya. Jadi harus dihabiskan oleh mereka. Itu salah satu pelatihannya. Itu adalah hal-hal yang kecil ya, yang mereka indra, yang mereka bisa apa ya, kalau kita alami gitu ya, yang mereka alami gitu ya, sehingga dari sana ya mereka tahu bahwasanya oh, makanan yang kita ambil harus dihabiskan. Kalau kita main harus dibereskan kembali mainannya. Kemudian ketika main tidak boleh berebutan. Nah, itu ada latihan-latihan untuk mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ya, mulai dari yang lain di bawahnya lagi yang Fitri ya. Pertanyaan dari Teh Fitri Sarah. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Jadi si anak lebih seperti menggurui siapapun. Saya khawatir nanti si anak jadi sombong kelak saat dewasa. Apakah ada saran, Ustazah? Ya. Mungkin kalau kita di sini kita membahas tentang adab ya. Bagaimana adab dalam
apa ya namanya, tadi adab terhadap diri sendiri ya. Ketika seseorang penuntut ilmu ya, nah mereka harus punya adab-adab nih, dan adab ini yang dipelajari juga di pesantren-pesantren mungkinnya ataupun di madrasah-madrasah seperti itu. Salah satunya adalah bahwasanya mereka harus apa ya, menghilangkan yang namanya penyakit hati ya. Penyakit hati ini apa ya namanya, tadi ya merasa sombong, merasa apa ya, lebih dari yang lain gitu kan. Nah, ini memang harus ada yang apa ya, mengingatkan. Bisa jadi ya anak-anak itu ya, karena mereka tahu, mereka akan mengungkapkan apa yang mereka tahu gitu kan ya. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Ketika mereka contoh kecilnya aja ya, mereka akan bercerita kepada ummu dan abinya ya, apa-apa saja yang mereka alami seharian itu gitu kan. Jadi diceritakan semuanya gitu ya. Nah, ini karakteristik dari anak-anak. Atau ketika mereka bersedih karena temannya, mereka pun akan menceritakan segalanya. Nah, termasuk misalnya anak-anak yang memiliki kelebihan ya dari sisi intelektualitasnya ya, mereka akan all out gitu ya, mengajari teman-temannya yang mungkin tidak bisa ya. Jadi mereka akan mengajari gitu ya. Cuman di sini mungkin kita akan bisa melihat mana kata-kata yang tersisipi kesombongan gitu kan ya, mana yang memang pure ya mereka ingin mengajari. Nah, ketika kita melihat ya bahwasannya mereka itu ya, anak-anak kita itu ada kata-kata yang apa ya, mengarah kepada kesombongan, banyak apa ya bahasanya, aku hanya aku aja yang bisa ya materi ini atau soal ini ya. Misalnya ada soal, hanya aku saja yang bisa menjawab soal ini. Nah, ini udah tersisipi kesombongan. Nah, sehingga kita sebagai orang tua mungkin ya ketika mendengar itu ya tidak langsung jelaskan juga gitu ya, karena itu mungkin sedang bersama teman-temannya gitu, ataupun sedang dalam kondisi mereka sedang berkumpul. Nah, ketika anak kita pulang misalnya gitu ya, kita bisa menjelaskan bahwasannya ada kata-kata yang tidak perlu diungkapkan gitu ya. Ketika kita memang ingin menjelaskan ya sesuatu, maka jelaskanlah sesuatu itu gitu ya, tidak perlu menyombongkan diri ataupun hanya kita saja, nah seperti itu gitu ya. Dan ini pun mungkin nanti kita bisa lihat si anak itu usianya berapa ya. Terkadang kalau di usia 3 tahun sampai 5 tahun, sisi egoistisnya masih ada, keakuannya masih tinggi gitu ya, dan ini sebetulnya wajar-wajar saja. Tapi kalau ini sudah dilakukan di anak-anak usia 7 atau 8 tahun ke atas, nah bisa jadi ini tersisipi oleh kesombongan. Oke, jadi kita nanti lihat nih kondisi anaknya usianya berapa gitu ya. Dan kita menyikapinya seperti apa gitu ya, ke anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah ataupun 7 tahun ke atas gitu ya, sehingga penyikapannya berbeda seperti itu. Dan pengarahannya ya, pengajarannya pun berbeda gitu ya, terhadap mereka. Itu mungkin ibu siapa ya tadi? Oh, Teh Fitri ya, Teh Fitri Sarah. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Karena waktu juga sudah mulai mendekati jam 3 ya. Insya Allah saya akan akhiri. Terima kasih atas partisipasinya dari sahabat-sahabat yang ada di Zoom, juga sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan kajian hari ini menambah ya wawasan kita ya, juga Allah limpahkan barokah kepada kita agar kita mendapatkan hikmah dari kajian hari ini. Salah satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya adab merupakan salah satu bagian dari akhlak ya, dan akhlak merupakan salah satu bagian dari hukum syarat yang ketika kita melaksanakannya maka akan ada kebaikan di dalamnya dan akan menghantarkan kita kepada pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ya, baik itu di dalam diri kita sebagai orang tua ya, dalam hal memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, dan kita pun harus fokus ya, ataupun memberikan perhatian yang lebih seksama lagi gitu ya kepada anak-anak kita dalam masalah adab-adab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan baik. Insya Allah kita pun sama-sama belajar, bukan berarti saya sudah sempurna, na'udzubillah. Insya Allah saya pun sama-sama belajar untuk menerapkan ya adab-adab di dalam diri saya sendiri ataupun di dalam keluarga. Mari kita bersama-sama. Saja mungkin saya ucapkan jazakallah khair atas perhatian ibu dan tete-tete semuanya. Mari kita tutup saja dengan istighfar dan doa penutup majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.